dia punya senior 3 ada main Dan ya. Selamat sore semua pengunjung pecinta sepak bola Kabupaten Nabire yang telah hadir di lapangan Batalion 705 untuk menyaksikan pertandingan babak semifinal antara Kawasan FC melawan Bintang Bengkulu FC, dua tim terbaik yang lolos dari fase babak penyisian 16 besar, 8 besar dan bertemu di sore hari ini di pertandingan penentuan untuk lolos ke grand final hari Minggu nanti. Di mana siapa yang memenangkan pertandingan di sore hari ini, apakah Kawasan atau Bintang Bengkulu, kita saksikan bersama siapa yang beruntung di sore hari ini untuk melaju ke partai grand final hari Minggu nanti. Kawasan pada sore hari ini turun dengan baju kebesarannya kuning, jas hitam, celana hitam, kaos kaki hitam. Bintang Bengkulu turun dengan jersey kebesarannya hijau, jas putih, celana hijau, kaos kaki putih. Kawasan FC menurunkan pemain Hasanuddin nomor punggung 45, penjaga gawang Martin Kuki nomor punggung 4, Dahlan Ramadan nomor punggung 5, Tony Romero nomor punggung 2, Indra nomor punggung 17, Stefanus Mote nomor punggung 12, Aswar nomor punggung 14, Firman nomor punggung 23, Edgar nomor punggung 7, Jasper nomor punggung 9, Tibo nomor punggung 25 merangkap 15 kesebelasan. Kawasan meruntas di main cadangan Marcel nomor punggung 1, Rin Cenandi, Epic Bagai, Rizky, Yair, Agusto, Isak. Official Manager Teodora Rimbuas, Plati, Hendri. Bintang Bengkulu menurunkan pemain Yusua Anai nomor punggung 7, Kedala Gawang Rudi Gui nomor punggung 5, Ari Putra nomor punggung 41, Jason Magai nomor punggung 6, Darius Tebal nomor punggung 77, Diko Jai nomor punggung 16, Roberto Salia merangkap kapten kesebelasan nomor punggung 26, Nando Tebal nomor punggung 10, Alan Tutsun nomor punggung 14, Yesmus Duria nomor punggung 11, Franciscus Goyo nomor punggung 99. Pemain cadangan Bintang Bengkulu, Arianto nomor punggung 20, Alfian nomor punggung 18, Albert Binay nomor punggung 15,
Dan Balupa nomor punggung 19, Yusuf Pike nomor punggung 17, Franciscus B nomor punggung 70, Martinus Simon Tegege nomor punggung 21, Official Manager Alfred Tome, Manager Pelatih Brad Tegege. Selamat menyaksikan buat semua masyarakat pencinta sepak bola penonton. Marilah kita menyaksikan kedua pertandingan ini dengan kepala dingin, hati tenang. Silakan mendiri lapis, caci maki dihilangkan. Untuk yang makan pinggang dilarang keras untuk meluda di taluk dan rumput-rumput. Silakan bawa kantong plastik dan botol untuk meluda di dalam. Pertandingan akan dilangsungkan 40-2. Dilanjutkan apabila pertandingan waktu adu penalti. Selamat menyaksikan pertandingan. Kita kita. Sialik. Oh,
pemain. Belum masih kemarin ke kamera Pak. Selalu itu ada arti. Dan tunggu juga tuh. Jangan kalau. Jadi meraih langsung dari sana, Bu. Bola. Bola keras. Bola ini kemari. Ada sentil kah? Ada. Sudah. Bola melayang. Ya,
Kesual.
Kartu! Thank you.
Ayo.
ini. Menang, menang. Wah itu 99 tuh bisa tegur dia, jadi kan bisa begitu. Awas. Nomor punggung 11, Yu.
pergantian pemain dari Tamasan keluar nomor punggung 14 Aswar masuk nomor punggung 11 Mio. Mohon perhatian buat penonton yang lagi makan pinang, dilarang keras untuk meludah sembarangan. Tarik kantong plastik botol untuk meludah di dalam kantong plastik atau botol dan buang di tempat sampah. Informasi buat semua masyarakat dan penonton yang setia menyaksikan pertandingan BP Tiket. Pertandingan hari ini, siapa yang menang dari kedua tim akan melanjut ke partai grand final pada hari Minggu di lapangan Kuning. Yang kalah akan bertanding besok menunggu hasil pertandingan di lapangan Kuning antara Persikabo melawan Arvita untuk mencari juara ketiga dan empat. Pertandingan untuk mencari juara tiga dan empat akan dilangsungkan besok di lapangan Batalion jam 15.00. Hari Sabtu libur, hari Minggu akan berlangsung partai puncak grand final antara kedua tim
baik yang menang di lapangan batalion antara Fils Kamasan dan Bintang Bugiai maupun yang bertanding di lapangan Kirim 17-05 antara Persikabo melawan Arvita. Luar biasa. Ayo mari kita memberi lapis buat kedua tim Bintang Bugiai dan Kamasan. Selamat menyaksikan pertandingan tujuh tinggi sportivitas semua untuk kita hari ini. Pergantian pemain dari Bintang Bugiai nomor punggung 77 dari Ustubai keluar masuk nomor punggung 19 Daud Bawita. Come on, come on, come on.
kartu. Tadi kartu. Ini. Dito. Ya, pas lu tuh bola tuh meja. Itu masih pertama sih. Bagaimana pemain dari bintang Liga keluar nomor punggung 14 Alan Dixon masuk nomor punggung 15 Albert Bunai. Buat semua penonton pencinta sepak bola yang hadir menyaksikan pertandingan, mari kita saksikan pertandingan dengan kepala dingin, hati tenang, biar adik-adik ini bisa bermain dengan bagus. Pergantian pemain dari Kamasan FC keluar nomor punggung 23 Firman masuk nomor punggung 15 Rein Sinandi.
Mantap. Proses pergantian pemain dari Tamasan FC. Keluar nomor punggung ke-17 Indra. Masuk nomor punggung ke-8 Agusto. Balik.
kemudian pemain dari Kamas NFC keluar nomor punggung 12. Steph masuk nomor punggung 13. Steph. Sabar, tunggu dia keluar dulu. Yo, dia keluar dulu. Ada dong, ada dong, ada apa itu? Panitia tuh yang kumpul satu tempat, kalau bisa dong, dong pencar boleh, itu dong kumpul satu tempat sana tuh, panitia dong pencar boleh. Panitia tolong lihat bola yang keluar. Bola-bola yang keluar, tolong diamankan. Bola ini sudah ditimbang, kamu aja mana? Pase, pase.
Ini dong sana tuh panitia dong kumpul banyak di atas sana ke sampean. Dan yang kumpul banyak ke atas sana panitia tuh suruh dong ke sana ambil bola di sana itu. Yang dong kumpul banyak di atas sana. Dong dulu cerita umum kosong di atas sana saja baru. Ada medis kan. Perhatian buat kedua supporter, mari kita beri apres buat adik-adik kita yang bermain. Mari kita beri apres, jangan kita protes, tapi beri apres, beri semangat. Biar mereka tetap bertanding dengan sportivitas. Kita juga yang menonton bisa menyaksikan bakat-bakat mereka di sore hari ini. Pergantian pemain dari Bintang Bagian keluar nomor punggung 15 Albert Berai masuk nomor punggung 18 Alfian Aris Tegai. Informasi buat penonton yang lagi makan piring, dilarang keras untuk berada sembarangan. Mari kita beri aplaus buat wasit yang sudah berusaha keras memimpin pertandingan dengan netral. Penonton, mari beri supporter yang baik buat kedua tim kita. Mari beri aplaus buat tim Kamasan. Beri aplaus lagi buat Dogiel. Mana aplausnya? Ayo, mari kita nonton tenang. Dari supporter yang baik, biar kita bisa menyaksikan pertandingan dengan tenat, bisa berjalan dengan baik.
Hati-hati. Tenang, main tenang. Kontrol. Pemain kita. Yeah.
lebih sendiri. Belum tuh, nomor berapa? Dengan di sini yaitu pertandingan dan pertandingan babak kedua antara Kamasan FC melawan Bintang Gebuah dengan akhir skor terakhir 2-0 buat Bintang Gebuah. Mari kita beri aplaus buat kedua tim. Informasi Bintang Gebuah berhak untuk masuk ke partai grand final pada hari Minggu dengan menanti hasil pertandingan antara Arvita dan Persikabo.